Diketahui Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang afiliator platform Quotek. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Doni langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Kuasa hukum Doni Salmanan Iqbar Fidaus mengatakan kliennya tersebut sudah mengajukan penangguhan penahanan. Dalam penangguhan ini, Doni Salmanan menjadikan istrinya Dinan Fajrina sebagai penjamin. Sang istri pun semalam menyusul ke Bareskrim Polri untuk menandatangani surat penangguhan penahanan tersebut. Menurut penjelasan Iqbar, dasar penangguhan penahanan pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung tersebut adalah tidak akan menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis. Dengan pasal berlapis yang disangsikan kepada Doni Salmanan, Ramadan menyebut tersangka terancam mendekam di penjara selama 20 tahun penjara. Dikutip dan dirangkum dari cbnn.com.